Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita mau ke rumah Pak Mahar. Kemarin malam kita udah kesana juga. Jadi tadi malam udah diurut juga sama tukang urut. Rencana kita mau kesana mau lihat perkembangannya gimana ya. Kita tadi udah kita telepon. Ya kita langsung kesana aja yuk. Gimana Om Bahar? Udah lumayan mak, kepentingan. Mana kamu yang kena kemarin? Kepala. Kepala di bagian sini ya. Sini itu lagi. Coba zoom dikit bang. Ayo kita zoom. Kepala. Ini satu lagi nih ya. Sebenarnya luka-luka itu nggak sakit ya? Cuma karena kebentur aja ya. Kebentur jadi sakit. Kalau luka-lukanya itu enggak sakit memar ya? Enggak, kalau luka bagian dalamnya bagian dalamnya ini, Bang. Rasa kayak apa-apa gitu, Bang. Tadi malam udah diur juga berapa kali tadi? Dua kali. Oh ya, Bang. Mumpung Abang ada di sini, apa? Aku sebenarnya mau pengen apa, Bang? Pengen kelapa. Tapi enggak ada yang ngambil. Aku enggak sempat, Bang. Enggak bisa. Masih aja pengen makan aku dan sakit. Gimana? Jalan cucuk per enggak teleng kan? Enggak apa-apa. Apa-apa. Masih bisa jalan normal? Masih. Cuman kayak skop enggak kena juga. Coba tes jalan. Skop per jalan biasanya, Bang. Biasa. Jalan biasa kan. Ay, kayak kena kayaknya cucuk per. Sampai bawa kelapanya. Mana? Oke, kita metik kelapa ini. Kelapa muda katanya. Apanya Mama Mahar? Golok ada golok. Cucuk peran coba lihat jalannya. Jalannya udah ngangkang-ngangkang gitu. Udah kena cucuk per. Nah, itu buah kelapanya tuh, Bang. Yang mana yang mudanya, Bang? Itu kelapa yang mau kita ambil ya, teman-teman. Bang Mahar enggak sanggup manjat nih? Enggak sanggup, Bang. Kalau manjat itu, Bang. Bang Cik biasanya yang biasa? Biasanya ini berlari aku manjatnya ke atas nih, Bang. Sekarang enggak sanggup. Gimana, Bang Cik? Ya, terpaksa dipanjat lah, Bang. Kasian si Bahar kan. Ya udah, yuk, Bang Cik. Jangan ganti stamina dulu. Air kelapa itu kan banyak ion yang tubuh yang hilang. Nah, jadi katanya minum air kelapa biar panas-panas di badan itu hilang nanti. Oke, Bang Jack yang mau manjat. Aku juga sakit badanku, Bang. Gak sanggup juga aku manjat. Ah, pas lah berarti. Hari ini kita serahin aja semua Bang Jack ya. Bang Jack yang lagi prima. Oke. Demi Bang Bahar kita panjatin batang karambi ini. Kalau enggak Bang Bahar malah saya manjat karambi ini, Bang. Manjatnya susah. Sebelah-sebelah bakunya ini hari enggak sini ketak kendang Bang biar nyampe ke atas. Waduh, cepat kali Bang Jack. Hati-hati Bang Jack. Nanti jatuh pula kayak Bang Mahar. Mudah-mudahan ada penyengatnya di atas Bang Mahar. Ah, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan enggak ada ya. Mudah-mudahan enggak ada tahunnya. Woi, cepatlah Bang Jack. Lambat kali Bang Jack.
Bisa lagi Bang Jack. Pilin-pilin. Pintar dia Bang Jack, manjat-manjat pohon kelapa ya Bang Bahar. Udah biasa. Banyak semutnya, Har. Banyak semut. Tadi kayaknya tuh. Yang mana nih, Har? Yang tadi. Yang tadi, yang langkah ke nanti. Mana ini bagus, Har? Cuk, itu mumbang aja tuh, nih. Kita lihat dulu apakah ada isinya. Bawa kelapa sendiri ya kan. Bawa kelapa orang kalau udah dibuka ini langsung beli nih. Oh belum ada isinya Bang. Belum. Yang sebelah tadi Bang. Kurang manis. Karena masih belum ada isinya. Oke Bang Jack, turunlah lagi Bang. Udah banyak itu. Habis nanti kelapa aku. Waduh, gawat ini. Kimi disuruh ngambil malah ngabisin. Aduh, lama kali ya Bang. Udah habis sama aku satu nih. Abang belum juga. Waduh. Aduh, keluar. Aduh, dalam kali semua Bang tuh. Tapi manis semua. Manis. Manis. Langsung masuk dalam mulut saya. Mantap. Mana gelasnya? Banyak tuh Bang, penuh-penuh semuanya itu dibikinnya. Satu kelapa tuh. Lah memang. Wih, mantap. Penuh, Bang. Kurang isinya. Aduh. Nah, tuh. Nah, kurang kan? Airnya aja. Airnya aja. Soalnya isinya kurang.
kayaknya isinya belum terlalu bagus ya, masih pemula kayaknya nih. Yang di bawah ini ambil baru bagus tadi Om Bahar. Tapi agak keras dikit Bang. Sebenarnya yang kayak gini yang enak ya kan, kenyal-kenyal. Kalau ini baru kelapa muda namanya. Ini kerambir cukir namanya ini. Kan habis dibelah dicukir tadi kan. Ah, kerambir cukir, kerambir berpanggang, apalagi enaknya. Enaklah pokoknya yang dipanggang. Pusing Wahar kan. Ini enak banget. Mantap. Rasa pahat, rasa kelapa. Pemuda. Rasa enggak ada rasa anggurnya. Ini kelapa muda namanya. Gimana Bang? Enak kerambi cukirnya. Memang enak. Apalagi kelapa panggang ya Bang Bahar. Iya. Lebih enak. Tapi agak tua dari ini ya. Ke tempat kami kan kerambi namanya. Tanya. Kalau kelapa itu bahasa Indonesia nya ya kan. Kerambil berpanggang. Memang lebih enak rasanya kalau dipanggang enak. Ya. Aduh, jatuh Bang. Jangan. Kita kalau berpetualang kan ini cuaca lagi enggak enak. Kemarin aja kita dihajar sama hujan terus yang Mbak. Mungkin lebih baik kita nunggu cuaca stabil dulu lah. Lagian sekarang kemarin Bang Bahar juga nyoba-nyoba tes ilmu. Ternyata kirain ya, coba-coba kemarin Bang. Kirain mau pecah kepala batu dulu sama kepala, rupanya kepala kita yang bocor rutin. Mau coba kemarin. Gak susah makannya kemarin. Mana susah? Aku gak susah kok. Abang iyalah. Kena gak ada gigi lagi mungkin gak? Hilang gigi dibikinnya, udah rasa bengkaknya tuh masih ada. Kemarin bocor ya, caranya banyak sih ngalir. Untung aja kita dapatin obat apa kemarin. Alam serang lebah ya, apa? Kepala laba. Kepala laba. Spiderman kemarin obatnya tuh. Makanlah, nanti dihabisin sama Om Bahar. Ada kembung berdua. Hai nek. Aduh. Habis. Oke teman-teman, hari udah mulai gelap ya. Hujan udah mau turun lagi kayaknya. Kita mau pulang dulu. Mau mandi soalnya udah sore ya. Iya. Aku iya juga Bang, mandi panas. Ya, yuk. Assalamualaikum.